masukkanlah sumbangan tuan-tuan. Seperti yang saya kata, bayangkanlah RM10 yang kita masuk, insyaAllah akan jadi satu masakan panas yang akan dihantar dengan penuh bahaya ke sebuah rumah di Palestin. Kita bayangkan seperti itu. Dan mereka akan cukup amanah untuk memastikan RM10 ini benar-benar memberi manfaat, mengenyangkan saudara-saudara kita yang ketakutan di sana.